Dengan permohonan penolakan rancangan undang-undang penghapusan ojol sebagai transportasi penumpang umum. Dari sini kami akan ke DPRD, memohon kepada DPRD untuk menyampaikan surat kami ke DPR RI, Komisi 5 khususnya. Sehubungan dengan kemarin ada pernyataan dari Ibu Nur Hayati ya, dari Komisi 5, wakil rakyat dari Dapil kita, Tasikmalaya, yang berencana akan menghapuskan transportasi ojol sebagai sarana transportasi umum. Kami melakukan petisi untuk menolak itu dengan harapan bahwa ojol ini tetap diizinkan ya, untuk mengangkut penumpang orang dengan tentu regulasi-regulasi yang lebih bisa menertibkan dari sisi aspek keamanan dan kenyamanan. Nah, dari dulu kan tidak ada, transportasi ini kan dinamis ya. Dulu Delman kan, dari Delman kemudian Oplet kan, dari Oplet muncul angkot, dari angkot muncul taksi, ya kan? Kan dinamis. Nah sekarang muncul kemudian dengan kecanggihan teknologi ya, muncul kemudian sarana transportasi yang disebut dengan ojek online. Nah, ini kenapa sekarang kok menjadi susah gitu kan untuk diberikan payung hukum? Dari sisi kendaraan, apa bedanya ojol dengan ojek opang kan? Bedanya di mana coba? Sama-sama motor yang digunakan. Kenapa yang satu kemudian dibiarkan dengan konteks kearifan lokal gitu kan? Yang satu justru kemudian dipermasalahkan. Intinya itulah, kami dari Forum Transportasi Online, saya sebagai pembina dengan Pak Kusono memberikan pengarahan, saran. Kami terus mendamping supaya kegiatan ini kondusif. Kami sudah instruksikan tadi karena ada beberapa juga yang masih on beat ya. Kalau yang hadir di sini kan off beat semua ya. Bapak yang diturunkan Pak? Ini sekitar 300 lebih ya. Ini karena portal itu kan Priangan Timur. Jadi kami cegah dari Pangandaran, Ciamis, Garut, ya, Banjar untuk tidak datang ke sini. Takutnya nanti mengganggu lalu lintas lah. Jadi ini komunitas yang ada di Kota Tasik aja dengan kabupaten ya.